Dengan hanya sekedar berharga RM1, perut yang sedang lapar boleh diisi dengan hanya memakan nasi dan ayam goreng. Inilah kelebihan nasi katuk yang merupakan makanan segera yang popular di negara kita. Bahkan ia sudah boleh dikategorikan sebagai sajian asasi. Malah dengan harganya yang sangat murah, perniagaan nasi katuk sudah berkembang bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Bahkan ia menjadi menu yang patut dicuba oleh para pelancong di samping beberapa makanan tradisi Brunei yang lain seperti ambuyat. Nasi katuk juga sangat mudah didapati memandangkan adanya kesanggupan peniaga yang menjual untuk tempoh 24 jam. Bagi mereka yang pulang bekerja pada lewat malam dengan perut kosong, nasi katuk merupakan destinasi yang lazim dituju untuk mendapat makanan. Nasi katuk saja, wandale, RM1. Macam kalau kita campur telur, RM1.50. Campur ati, dalam satu menu tambah 50 sen sajalah. Tolak ayam saja RM1. Sambal macam mana? Sambal biasa sama sambal tahai pedas. Kami cuma ikut selera, apa? Yang beli dia apa nama kalau cakap kita? Customer lah. Customer, ikut sajalah kami. Kami ikut daripada customer, tapi kami menyediakan barang ini tidak langsung banyak, langsung ibarat banyak enggak habis, karang sejuk apa enggak. Kami menyediakan dalam 50 kerat, kira-kira customer pagi pukul 8 tadi ya, pukul 8, 8.30 habis sudah, ini baru lagi goreng, macam itu kami. Jadi selalu pendapatannya orang hangat, bah, macam itu. Yang di sinilah yang bagi kami lah, macam itu saja. Dari cerita mulut ke mulut, nasi katuk ini bermula sejak tahun 1960-an lagi ketika sebuah keluarga Cina telah berniaga nasi secara kecil-kecilan di rumahnya dengan harga sebungkus 60 sen Brunei. Ada juga yang mengatakan nama nasi katuk adalah berpunca dengan perbuatan pelanggan yang mengetuk pintu rumah si penjual pada tengah malam untuk membeli nasi. Walaupun penjual itu sudah tidur, namun apabila ada pelanggan yang mengetuk pintu, dia akan bangun dan menyediakan nasi yang dikehendaki. Melalui cerita inilah menunjukkan bahawa nasi katuk itu dijual 24 jam. Tetapi lama-kelamaan, tempoh penjualan nasi katuk itu tidak hanya dijual pada tempoh 24 jam. Malah sesetengah peniaga mempunyai jadual yang tersendiri untuk menjual nasi katuk. Oleh itu, nasi katuk pada masa ini adalah merujuk kepada nasi bungkus yang mempunyai sambal serta berlaukan ayam dan dijual dengan harga RM1. Penampilannya sederhana saja. Nasi putih, ayam goreng, sambal boleh dipilih nak sambal pedas ataupun sambal manis atau dicampur kedua-duanya sekali. Kesedapan nasi katuk biasanya dinilai melalui rasa sambalnya atau saiz ayamnya yang besar.